Kak nih. Apa? Pemuda ditangkap karena aniaya ibunya. Pemuda ditangkap karena aniaya ibunya. Betul lah. Ya. Parah kali ya sekarang ya. Aniaya itu apa? Mukul itu? Aniaya nyiksa lah. Apa aja. Kok beritanya agak, dengernya agak ini ya. Agak aneh gitu kan. Iya. Ngeri kali sekarang. Anak kemarin juga sekarang. Ada ibu-ibu di video kan. Dia cerita dia ditelantari sama anak-anaknya. Dia udah tua gak tahu mau kemana. Gitu lah ibaratnya. Iya. Berarti ada juga. Dengar nih baru-baru aja nih kayaknya. Ada anak kan. Padahal dia udah agak besar lah. Mungkin seumuran kita mungkin. Jadi dia minta uang jajan gitu. Minta uang sama mamanya. Gak dikasih. Dibakarnya rumahnya. Mak. Iya betul. Iya bener. Pasal main gas aja deh. Bakar rumah. Jadi gembel orang itu. Iya dibakarnya rumah. Datang mama. Udah laporan polisi lah. Iya, kalaupun kita lihat-lihat pun kalau nggak sampai apalah ya, ibaratnya nggak sampai bakar-bakar itu kan kadang anak-anak biasa-biasa di tetangga kita ya kan, kalau nggak dikasih uang jajan lebih mencak-mencak ya kan, ada juga yang nanti dobrak pintu, mecahkan barang-barang. Iya. Apalagi sekarang anak-anak main game deh kan. Top up. Beli diamond gitu ya kan. Beli top up ya Riz ya. Untuk main game ya kan. Itu lah untuk main game itu. Berarti orang-orang dulu ada kayak gitu? Zaman-zaman ayah kita mungkin ya? Ayah kita ya, zaman-zaman Rasul gitu. Ya mungkin gak ada sih. Undang lah ya. Iya, tapi itu kan cuma cerita sih. Cuma cerita ya. Iya, tapi ya memang bisa kita ambil gitu manfaatnya gitu. Hikmahnya ya kan. Hikmahnya besar gitu. Karena memang ya dalam hal apapun kita gak boleh... Apa ya, gak boleh durhaka sama orang tua. Gak boleh melawan orang tua gitu lah istilahnya. Dan... Ya mungkin kalau cerita bapak-bapak ayah-ayah kita dulu kan, ya mereka mungkin orang tuanya itu keras gitu. Maksudnya anak-anak itu masih patuh sama orang tuanya gitu. Beda mungkin zaman sekarang. Kalau sekarang anak-anak keras iya, sama orang tuanya. Berani gitu melawan orang tua. Mana menurut dia gak senang dia, diinikan aja ya. Iya. Dia membat aja. Berarti ini perkara inilah ya. Kalau masalah perkara orang tua yang dianiaya ini, adab yang ada ya? Iya, kurang. Memang ya itu memang perbuatan yang sangat-sangat ini ya. Sangat jelek gitu. Sangat buruk dalam agama itu, buruk kali. Iya. Karena ya apa sih? Kenapa kita gak mau berbakti sama orang tua gitu loh? Apa yang udah kita kasih sama orang tua? Tapi kita bisa marahi dia gitu. Iya. Apa yang ada sama kita gitu ya? Iya, apa yang ada sama kita sekarang ini kan dari orang tua kita juga gitu. Kok kita udah besar mau ngelawan dia gitu ya kan. Tapi itulah memang mungkin karena pengaruh ini sekarang ya kan. Perkembangan teknologi dengan cepat gitu ya kan. Perkembangan teknologi sama pergaulan ya kan. Iya benar tuh. Habis itu. Tapi gini ya, habisnya kenapa? Ya habis itu kan perkembangan teknologi, pergaulan tadi kan. Ya. Jadi gak bisa terkontrol gitu. Ini berita-berita yang kayak gini-gini kan memprihatinkan kan, juga memflashback nih. Apa pernah lah kita? Iya kan. Kadang. Ya kadang kan kita sebagai anak kan kadang-kadang nggak sadar gitu. Nggak sadar juga kan bilang kayak mana? Enggak mau lah gitu, di sana beli cabai. Enggak mau main gitu kan. Iya. Dulu kita kecil. Dulu kan. Mungkin. Nah, kayak mana tuh? Kira-kira apa sih adab-adab terhadap orang tua tuh ada gitu. Ya maksudnya biar bisa nge-flashback ataupun bisa lebih berhati-hati mungkin. Iya sih. Mana tahu ada yang belum ada kita ini ya kan. Belum ada yang kita tahu. Lukman nih biasanya. Lukman ini kita ngasuh. Suruh kita dia. Belum ada lah kita. Tugasnya di sini emang itu. Gitu mulai ya kan. Benar. Jadi ya berbakti sama orang tua ya. Berbakti pada orang tua. Ini kan ini merupakan perkara yang agung, perkara yang besar dalam agama ini memang yang sangat penting. Yang semua orang, semua anak ini wajib tahu. Semua anak ataupun semua orang yang dia masih punya orang tua gitu. Ya walaupun dia mungkin udah jadi bapak ya kan. Udah menikah, tapi kan kalau dia masih punya orang tua, dia masih wajib berbakti sama orang tuanya gitu. Karena kan gini Lukman. Jasa orang tua tuh gak bisa kita balas. Bener. Setuju. Iya kan? Iya.
Jelas. Tapi tetap harus berbakti dan beradab, yang jangan nggak beradab pula. Iya, ya bukan berarti gini loh. Jadi batu. Jadi kayak malam kunang pula ya kan? Malam beneran gini. Jadi batu bangunan pula ya. Batu koral. Batu pula. Ya memang bener sih. Ya apapun yang udah kita dapat sekarang, ya itu dulu kan hasil dari orang tua kita. Ya maksudnya ada jerih payah orang tua kita gitu. Ya warisan gitu, kalau udah meninggal gitu ya kan. Ya apa yang kita capai sekarang lah gitu kan. Ya mungkin dari kita kecil dulu sekolah, kita disekolahkan di tempat yang bagus. Kita bukannya bisa sukses-sukses gini aja. Iya, jadi jangan mentang-mentang sekarang udah kita sukses ya kan. Gaji udah berdasi, duduk di atas apa depan meja ya kan. Depan meja kantor, depan komputer. Gaji udah 2 digit katanya ya kan. Nah, 2 digit lebih gitu ya kan gajinya. Tapi dengan itu kita jadi suka-suka sama orang tua kita gitu. Merasa jadi lebih pintar. Oh, apa sih gitu. Ini semua ini kan aku nih, aku yang sekolah, kuliah. Aku lebih pintar. Usahaku intinya. Iya, intinya gitu. Semua usahaku gitu. Capek-capek aku nih kuliah. Capek-capek aku nih kerja dapat duit. Bapak atau mama tinggal nerima aja nih dari aku. Kok susah kali gitu. Iya. Kadang banyak nih yang sekarang kayak gitu. Banyak pun. Hah? Itu salah. Salah loh. Walaupun ngasih. Walaupun ngasih salah. Caranya salah. Oh iya? Iya. Terima aja lah. Gitu. Iya terima aja. Cuman ya kita ngasih dengan baik-baik dong. Oh, iya. Dengan adab ya, tadi. Ini kita udah ngerasa udah ngasih orang tua udah paling berbakti. Udah paling paten kali seluruh dunia. Udah macam paten kali ya. Jadi dari kita lah itu rezeki itu ya. Iya, padahal itu rezeki dari Allah ya kan, wasilah. Ya, dan juga dengan doa orang tua kita mungkin. Ya bisa jadi kan. Ya, doa orang tua kita yang mendoakan kita setiap sholat mereka kan, doakan kita gitu. Ya mungkin karena hal itu juga kita berhasil. Cuman banyak anak-anak sekarang ya kan yang nggak tahu ataupun nggak sadar gitu mungkin ya kan dengan hal itu gitu. Ya ngerasa udah baik aja gitu ya. Iya udah. Paten kali lah ya, gitu kan, dah semuanya hasil usaha dia dan dia dengan dia sibuk kerja dia cuman ngasih aja tiap bulan gitu mungkin sama orang tuanya gitu udah cukup. Enggak, apa jasa-jasa orang tua itu enggak akan terbalas gitu dari udah kita semua kecil udah sampai keluar. Kita besar nanti sampai mereka meninggal dunia pun itu enggak akan bisa terbalas gitu, karena memang dalam hadis Rasulullah SAW bilang kan, atau yang semakna dengan itu ada mengatakan maksudnya hutang yang tidak bisa dibayar itu adalah hutang kepada orang tua gitu. Kita nggak bisa membayar hasil jerih payah orang tua itu, kita nggak bisa membayarnya dengan apapun gitu. Walaupun kita menghabiskan seluruh hidup kita itu dengan orang tua gitu untuk berbakti pada orang tua, nggak bakalan terbalas. Karena apa? Ini ya kan, masuk nih. Nah, ini apa nih kan, baca tadi karena karena tadi Aris bilang ada berita ya kan, anak yang nggak berbakti sama orang tuanya ya kan, langsung nggak cari ya kan, berbakti pada orang tua ini seru ini ya kan, seru. Ya itu, harus tahu lah kita sebagai anak gitu loh. Iya, wajib tahu dan pengingat lah untuk kita semua gitu ya, kan. Udah tahu untuk istilahnya untuk ingat kembali. Iya, mengingat kembali. Belum tahu ya kayak kita ini ya kan, sebagai ilmu baru. Jadi biar semua kita flashback gitu kayak dalam hari tadi kan. Flashback ke belakang gitu kan. Tuh, dari kita, mungkin ya, orang tua kita ngurusi kita dulu gitu kan. Apa sih yang udah kita buat sama orang tua gitu kan. Ini habis tongkrong nih langsung apa nih, langsung minta maaf nih. Ya. Iya langsung pulang. Kalau adat. Nah adabnya gitu ya kan. Bahasanya berbakti pada orang tua ini itu amal yang paling utama kata Rasul. Amal yang paling utama. Amalan yang paling utama. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sama Abdullah bin Mas'ud sama sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin afdol? Amalan apa yang paling afdol kata Abdullah bin Mas'ud? Ditanya kepada Rasul. Baru Rasul jawab 3 perkara.
tiga perkara ya kan. Yang pertama itu as-shalatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Jadi ketika azan dia langsung bersegera tuh menuju ke masjid ya kan, untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan bersegera ngambil wudu, salat. Nah, itu salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, ini dia yang kita bahas nih, berbakti pada orang tua kan. Jadi ini termasuk amalan paling utama. Dan yang terakhir itu al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Dan itu dari ketiga tuh masalah pembahasan tadi kita ya. Iya. Kita bahas tadi ya. Mm-hmm. Dan kemudian ada satu kisah ya berkaitan dengan jihad. Jihad ini kan amalan utama ya kan. Iya tadi. Birrul walidain juga amalan paling utama. Pernah pada suatu waktu ada seorang anak, ya anak-anak di remaja lah kita bilang, remaja, dari ya, kalangan sahabat. Waktu itu sedang lagi mau ikut perang. Jadi ada mau perang, mau jihad, Rasulullah ya ibaratnya memanggil kaum muslimin lah untuk ikut perang itu. Jadi ada satu seorang sahabat tadi datang kepada Rasulullah, apakah aku sudah bisa ikut perang, katanya gitu. Karena kan remaja dia masih nih, remaja nih ya kan. Baru iya, orang-orang dulu kuat mental. Jangan, gak bisa kita samakan sama orang sekarang. Beda, gitu. Beda. Beda kelas. Kalau jadi sekarang gila kena mental ya. Sikit-sikit kena mental. Dulu mental kuat ya. Jadi kayak gitu terus kan. Jadi Rasulullah bertanya, ahayyun waliduka, apakah kedua orang tuamu, apakah orang tuamu masih hidup? Apakah orang tua masih hidup, tanya pada sahabat tadi yang mau ikut tadi, ikut perang tadi. Tanya masih ya Rasulullah. Fafihi ma fajahid, kata Rasulullah. Maka berjihadlah engkau dengan berbakti kepada keduanya. Oh, itu berarti termasuk berbakti. Termasuk. Jadi makanya amalan berbakti kepada orang tua ini sangat tinggi, sangat-sangat besar pahalanya di sisi Allah. Berarti kalau zaman sekarang memang kita belum ada ladang jihad. Iya, belum bisa jihad ikut ke medan perang gitu bisa kan. Bisa nyari pahala jihad dengan berbakti. Iya, berbakti pada orang tua. Kemudian ya kan, itulah habis kita bahwasannya tahu nih kan. Enggak terasa tadi. Amalan berbakti pada orang tua ini amalan yang paling utama gitu. Kemudian ridha Allah gitu kan. Itu bergantung pada ridha orang tua. Berarti kalau misalnya kita sholat tapi kita nggak bagus, perbuatan kita nggak bagus sama orang tua, ya bisa jadi itu berpengaruh Allah, ya berpengaruh gitu, kalau kita ngeliat dari hadis itu ya. Iya ya, dan mungkin berpengaruh mungkin nggak ya sholat, atau berpengaruh kepada perjalanan hidup kita gitu. Nah, ketika kita tidak bisa membuat orang tua kita ridho sama kita gitu kan, mungkin itu berpengaruh sama apa kerja apa kita lah, hidup kita gitu, kok kayaknya hidup ini nggak enak terus gitu kan. Oh, itulah mas, sukses atau nggak sukses. Mungkin ya sukses atau nggak sukses, karena kita ridho Allah itu bergantung pada ridho untuk orang tua kita. Maka penting gitu sih, kita selalu melakukan sesuatu gitu kan, minta izin sama orang tua gitu, minta ridhonya dulu, mau pergi kemana-mana ya kan, mau relasi sama teman-teman atau apa gitu. Iya ya. Minta izin dulu, yang ngasih nggak gitu kan. Ngasih nggak ya, kalau nggak ngasih udah kita terima lapang dada kita ya, itulah yang terbaik insya Allah, karena ridho Allah itu bergantung pada orang tua. Kalau misalnya kita tetap pergi nih ya kan, maksa ya, itu kan nggak dapat ridho lah kan. Tetap pergi padahal orang tua kita nggak ngasih, nggak ridho kalau kita pergi misalnya ya, bisa jadi nanti takutnya ada apa-apa ya, yang menyebabkan yang buruk lah terjadi sama kita gitu, karena kita nggak dapat ridho. Nah, itu kita melawan orang tua tadi. Iya kan? Iya. Termasuk melawan itu ya. Termasuk melawan. Ya kita patuh sama orang tua. Kita minta ridho. Kan ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Kebalikannya ya. Kalau orang tua kita ridho sama kita, insya Allah Allah pun ridho sama kita. Tapi kalau orang tua kita gak ridho, gak suka sama kita gitu. Mungkin kita pernah buat kesalahan yang mereka itu. Ya sakit hatinya gitu kan. Ya mungkin ya, gara-gara itu murka Allah turun sama kita terus gitu kan, sampai kita meminta maaf sama orang tua kita. Gitulah. Iya. Jadi ini juga jadinya. Jadi keinget-inget ya kan. Pernah enggak ya kan? Iya. Masih mikir juga nih. Cuma kayaknya kalau sebagai anak kayaknya pernah lah. Iya. Pasti ada pernah lah ya, tapi
ya udah nantilah entah apa ya. Iya. Ya kayaknya pernah ya kan, mungkin enggak ingat aja. Mungkin kita enggak ingat gitu kan. Tapi memang banyak pun anak muda sekarang misalnya lagi mau pergi kemana-mana, dilarang itu sama orang tuanya. Dengan alasan uangku. Iya. Kendaraanku, motor-motorku kan gitu. Aku pergi sama kawan, aku bisa jaga diri karena udah besar. Iya. Kenapa harus diurus lagi ya? Itu kebanyakan pemuda gitu ya sekarang ya kan. Itu karena mereka enggak tahu, Riz. Orang tuh enggak tahu maksudnya. Keutamaan berbakti sama orang tua itu sangat besar. Bahkan kalau misalnya kita gitu kan disuruh, udah di rumah aja nak, kawani mama misalnya kan. Ya udah kita di rumah aja gitu. Jadi pernah nih, tadi mikir aja pernah. Karena takut dulu ini, pembahasan ini. Kayaknya jadi pernah, teringat ini nih. Gini, ini kan anak ini kan baru hijrah nih. Iya. Anak baru hijrah. Sama-samanya kita nih bang. Sama-sama kita. Sleting jadi, kita sleting. Iya mungkin karena semangat kali gitu kan. Pernah ada misalnya ibaratnya orang tua seolah-olah kita tuh menasihatin dia gitu. Kita ini berdapat ilmu gitu ya kan. Iya. Kita nyampaikan ke orang tua gitu ya. Terus? Ya contohnya. Bela jangan ceritain orang tuh. Gibah nama itu. Ini. Udah habis tuh. Jadi agak cekcok gara-gara gitu. Iya. Jadi ibaratnya kayak mana? Kalau kita sebagai kita yang udah hijrah, lalu kita ingin menasihati orang tua gitu ya. Ibaratnya menasihatin orang tua yang lebih tua dari kita lah gitu. Ya jelas lah ya kan. Ya itu pasti susah gitu kan. Karena sebesar apapun kita gitu kan. Ya di mata orang tua kita masih anak kecil gitu kan. Dan memang tabiat lah. Memang orang yang lebih tua itu nggak mau terlihat tidak bagus kepada yang lebih muda. Iya. Harus pandai-pandai. Memang susah kayak gitu sih. Nasihati orang lebih tua itu susah. Iya, karena kan kita ini kan udah tahu nih kan ibaratnya yang mana yang benar, mana yang apa yang buruk gitu kan. Tapi kita, ya kan pasti kita ingin gitu orang yang paling kita sayangi kan orang tua itu. Ya ikut sama kita juga, sama-sama paham gitu dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Dengan apa yang kita pahami gitu. Jadi, apa solusinya ini ya, solusinya. Satu solusinya adalah kita tetap berakhlak dulu yang baik sama mereka. Berakhlak dulu yang baik sama mereka. Kemudian sudah kita berakhlak yang baik nih sama mereka gitu kan. Barulah kita sampaikan. Itu pun dengan lemah lembut. Gak boleh ngegas. Ini pokoknya haram. Gak boleh ya. Jangan gitu. Orang tua merasa didikte. Merasa dengan alasan tegas, menasihati dengan tegas gitu. Tapi kita gak pakai adab gitu. Ya. Tetap menasihati dengan adab. Ya cari waktu saat-saat luang gitu kan. Saat sendiri gitu kan. Saat mungkin berdua lah orang tua kita lagi santai gitu kan. Baru kita dan sambil sharing gitu. Modelnya gitu kan, ya jangan langsung kita buka kajian kitab pula gitu ya kan. Tapi misalnya macam-macam ajak ngomong aja, jangan santai gitulah ya. Atau bisa diawali dengan ngasih hadiah dulu ya kan. Bener tuh, sate dari luar, sate mah makannya kan. Iya, barulah kita cerita kan. Mungkin kayak gitu. Habis itu juga ada nih satu kisah menarik nih kan. Tentang kayak, apalah tadi masalah bakar kita nih kan, mungkin ingin memberikan nasihat sama orang tua, cuman kok gak bisa-bisa gitu kan, tetap keras gitu kan. Jadi pernah ada satu kisah, biasanya ada dalam satu kajian, ada seorang murid itu kan, seorang pendengar tadi bertanya sama syekhnya gitu, mengadukan biasanya, ya kayak tadi gitu, aku udah menasihati orang tuaku gitu kan, cuman dia kayak gak menerima gitu kan. Baru kata syekhnya, coba ubah caramu katanya gitu. Kayak mana syekh ngubahnya? Jadi selama tadi masalahnya gini ini, kan orang tuanya tadi nggak mau sholat ke masjid, nggak mau sholat ke masjid gitu kan. Padahal kan laki-laki ini wajib sholat di masjid gitu kan. Orang tuanya nggak mau. Maksudnya mungkin
apalah bapaknya pahamnya mungkin agak berbeda sama anaknya gitu. Mungkin dia memandang sholat di masjid itu gak wajib bagi laki-laki sholat jamaah gitu kan. Jadi pada waktu itu dibilang, dinasihati oleh syekhnya, ya udah coba kamu ubah uslubmu di rumah, uslub itu metode gitu. Oh, metode. Metode dalam kita nyampaikan dakwah sama orang tua tadi. Metode nasihati. Metode nasihatinya. Coba diubah. Jadi selama 3 hari nih, 3 hari kan. Coba kata sini gini, coba selama seminggu antum itu layani kedua orang tua, layani orang tuamu itu. Layani pokoknya apapun yang menjadi kebutuhan dia siapkan itu gitu. Dulu ya itu dulu apa ya dia mau pergi ke kantor misalnya udah disiapin sepatunya gitu kan gitu. Apa dia mau apa misalnya mau mandi udah di kita ambilkan airnya misalnya pokoknya bikin senang pokoknya ya? Pokoknya kita layani dia ya, layani. Oke, dicoba nih sama murid tadi kan, sama muda tadi dicoba sama dia. Dicoba, jadi ayahnya ini kan bingung juga gitu, kok anak ini tiba-tiba berubah gitu. Anak ini tiba-tiba berubah gitu kan. Jadi udah itu, gak sampai seminggu gitu kan. Ayahnya ini mungkin tersadar gitu kan, jumpain anaknya. Wahai anakku, aku melihat ada yang tidak biasa dengan tingkah lakumu gitu kan. Langsung tanya, apa yang kau inginkan dariku gitu. Oh, berarti ada maunya gitu. Ketahuan maksudnya ya. Iya, tapi kan ini niatnya baik. Niatnya kan? Bagus ya. Ya intinya kita melembutkan hatinya dulu gitu. Bukan kita suruh lagi, dia aja nanya kan. Iya, dia jadi bingung. Apa nih anak aku, kok kenapa ini kok tiba-tiba. Ada maunya nih. Ada maunya nih kayaknya. Jadi di apa gitu. Bapaknya jadi bingung lah, tiba-tiba semuanya disiapkan rapi gitu kan. Anaknya gak pernah nih, gak pernah-pernah gini. Baru kata anaknya, wahai ayahku, aku ingin engkau ikut sholat berjamaah di masjid. Yaudah, setelah ya, saat itu, ya bapaknya ikut sholat. Gak pakai tegang-tegang. Gak pakai, gak pakai tegang-tegang urat. Gak pakai berantem-berantem gitu lah ya kan. Berarti setelahnya ini, dia nasihatinya dengan perilaku dia dulu lah. Iya, itulah dengan akhlak dulu. Dengan akhlak dulu. Kita berakhlak yang baik sama orang tua gitu kan. Kemudian, ya supaya hatinya itu lembut gitu, hatinya lembut jadi mudah menerima kebenaran yang kita sampaikan. Intinya gitu. Dia respect dulu sama kita. Itulah. Itu res. Abis itu juga ada nih ya kan. kalau kita berbakti sama orang tua nih, ini perlu kita ingat nih sama-sama. Kalau kita berbakti sama orang tua ya kan, insya Allah kita akan dipanjangkan umurnya sama diluaskan rezekinya. Panjangkan umurnya, panjangkan rezekinya. Mantap kali tuh hidup di sini. Banyak rezeki, panjang umur, tapi nikmati terus ya kan. Maksudnya umur kita murah rezeki gitu kan. Umur kita panjang. Dengan apa? Dengan kita menyambung tali silaturahim. Jadi dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi au yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin gitu kan, yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Termasuk sama orang tua gitu ya. Iya, dan menurut ulama gitu kan, tali silaturahim yang paling utama itu adalah orang tua kita gitu. Orang tua kita, unia saudara-saudara kita gitu. Yang paling dekat sama kita orang tua. Rahim. Karena rahim ya kan, rahim itu kan ya rahim gitu, menyambung rahimnya. Nyambung sama orang tuanya lah gitu berarti. Oh gitu. Jadi ya kita menyambung apa ya, menuntut silaturahim supaya diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita gitu. Jadi insya Allah ya kan, dengan kita berbakti sama kedua orang tua kita ini, kita panjang umur, kita murah rezeki. Habis itu ya dengan orang tua ridho sama kita, hidup kita ini jadi tenang gitu. Dan itu juga insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan lah. Aku pernah juga nih dengar baca kalimat gitu, perkataan. Dia orang sukses ya, orang sukses di Indonesia, kaya dia. Tapi lupa namanya siapa. Dia bilang ini, jadikanlah kedua orang tuamu seperti raja, maka kau akan dijadikan raja.
Wih, mantap kali. Mantap. Maka menjadikan seperti raja gitu. Mungkin yang menjadikan kita sebagai seperti raja itu mungkin Allah gitu ya kan. Iya. Kan kayak dibilang sama Lukman tadi kan, pas gitu. Dimurahkan rezekinya. Ya, alhamdulillah sekarang kaya dia, tapi lupa namanya pula. Bisa, intinya, tapi intinya dia berbakti sama orang tua tadi kan. Dan menjadikan orang tua itu orang tua sebagai raja. Gitu. Berarti kedua bukan hanya itu. Usaha aja ya, berarti kita harus... menjadikan raja kedua orang tua gitu. Iya, ya. Orang tua menjadikan raja kayak gitulah. Masyaallah. Lah nantilah di rumah kita jadikan ya. Raja. Insyaallah. Pulang dulu minta maaf dulu lah. ada yang inget? Ada. Adalah. Kedua adalah.